Baik, bertemu kembali. Wartawan Astro Awani Hilmi Malik di Hospital Tuanku Ampuan Rahimah Kelang bagi membawakan perkembangan proses forensik dan juga kenal pasti mayat serta beberapa proses terkait dan juga difahamkan waris mangsa nahas pesawat di Elmina mula tiba di pekarangan Jabatan Forensik berkenaan dan difahamkan kehadiran mereka bagi melakukan proses pengecaman mayat melibatkan beberapa ahli keluarga mangsa dan kita terus bersama dengan rakan setugas Hilmi, apa perkembangan di sana? Baik, terima kasih Fahmi. Saya masih lagi di sekitar Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang bagi membawakan perkembangan terkini berhubung dengan nahas pesawat yang berlaku di Elmina semalam. Dan ketika ini apa yang boleh saya kongsikan, kalau dapat dilihat di belakang saya ini merupakan waris-waris mangsa yang ada juga sebahagian daripadanya telah pun selesai melakukan proses pengecaman mayat dan saya kira satu suasana ataupun situasi yang sukar untuk kita gambarkan melihat kepada riak wajah ataupun keadaan-keadaan ahli keluarga yang menunggu di bawah kemah ini dan pastinya mereka sendiri tertanya-tanya hari ini apakah mungkin punca sebenar kejadian yang telah pun menimpa ahli keluarga mereka yang terlibat dalam naas tersebut yang berlaku pada semalam di Elmina. Dan kalau kita lihat juga buat ketika ini ada beberapa juga sosok ataupun individu penting yang telah pun tiba sejak tadi lagi dan saya boleh katakan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail juga telah pun berada di sini, Speaker Dun Pahang dan ketika ini kami juga petugas media sedang menantikan ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi yang dikatakan akan tiba pada bila-bila masa sahaja lagi. Dan setakat ini kami sebenarnya tidak dapat untuk bersama dengan waris ataupun ahli keluarga mangsa dan kami juga buat ketika ini terikat dengan kawalan kerana kami tidak boleh dibenarkan untuk melepasi kawasan ataupun garisan yang telah pun ditetapkan dan ini antara saya kira untuk memberikan sedikit ruang kepada waris ataupun ahli keluarga mangsa untuk tidak terlebih dahulu bersama dengan pihak media. Namun ada juga beberapa tadi, sebentar tadi kita dapat melihat waris keluarga yang ada datang untuk berjumpa dengan media. Mungkin boleh berkongsikan sedikit apa mungkin ataupun tragedi yang menimpa dan mungkin sedikit sebanyak maklumat yang kami terima daripada segi perjalanan mangsa dan sebagainya. Dan fokus pada hari ini seperti yang kita dimaklumkan semalam bahawa tumpuannya adalah lebih kepada operasi bedah siasat di mana saya tidak pasti lagi sama ada proses secara keseluruhan melibatkan kesemua 10 mangsa yang terlibat itu sama ada telah pun selesai atau sebaliknya kita masih lagi menantikan kenyataan ataupun mungkin akan ada sidang media yang akan dilakukan sebentar lagi dan buat masa ini juga kita melihat Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin juga telah pun berada di sekitar Jabatan Forensik ini dan kami juga petugas media akan menantikan sebarang kemaskini ataupun perkembangan mengenai dengan naas tragedi pesawat di Elmina ini dan fokus kita juga antara lain pada ketika ini kita ingin melihat apa mungkin punca yang berlaku kalau kita mengambil kira tempoh yang terlampau singkat sebelum berlakunya bencana tersebut. Dalam tempoh 3 minit ini, ini terus menjadi tanda tanya, persoalan dalam kalangan waris ataupun ahli keluarga. Apa sebenarnya punca yang telah pun menyebabkan pesawat tersebut terhempas dan kalau kita melihat pada laporan sebelum ini, menara kawalan juga telah pun menerima isyarat untuk mendarat tetapi masih tidak dapat diputuskan apa mungkin punca sebenar yang mengakibatkan pesawat itu terhempas. Dan ini antara persoalan utama yang saya kira petugas media juga dan seluruh rakyat di Malaysia ini menantikan apakah dia punca sebenar insiden yang berlaku di Elmina semalam. Dan kalau kita dapat melihat juga ada buat masa ini waris-waris keluarga yang saya kira masih lagi menunggu giliran untuk masuk ke Jabatan Forensik untuk membuat pengecaman mayat. Tapi sebelum seperti yang kita sedia maklum, pihak polis juga sedang giat lagi mencari kemungkinan ada lagi sisa-sisa cebisan mayat mangsa di sekitar lokasi kejadian kerana sebentar tadi juga rakan sugas Firul Azil ada juga maklumkan di mana operasi telah pun berjalan sebanyak 90
95% dan saya kira mungkin akan ada juga perkembangan mengenai dengan operasi pencarian di El Mina sebentar tadi. Dan juga pihak polis telah pun memaklumkan akan membuka semula laluan utama di El Mina sejurus lepas selesai operasi mencari dan menyelamat. Namun saya ketika ini masih lagi berada di Jabatan Forensik untuk membawakan apa perkembangan seterusnya yang akan kami nantikan sebentar lagi. Dan itu dahulu setakat ini perkembangan langsung di Jabatan Forensik. Saya ingin kembali dahulu bersama dengan rakan tugas Fahmi di Bukit Jalil. Silakan Fahmi. Baik, terima kasih Hilmi Malik, wartawan Esrawani yang berada di Hospital Tuanku Ampuan Rahimah Kelang, melihat kepada perkembangan di sana. Dan pastinya Hilmi akan setia berada di lokasi tersebut bagi membawakan perkembangan-perkembangan terkini melibatkan proses forensik dan juga kenal pasti mayat. Baik.